Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semuanya. Di sore kali ini, seperti biasanya, nah ini sudah disiapkan. Akan cek harga untuk bonsainya di koleksinya Mas Teguh. Halo, selamat sore bosku. Selamat sore Pak. Loanya kok mantep Mas. Iya ini. Wah, pandangan jauh ya. Biasanya kok dari kemarin demek terus. Iya. Untuk hari ini loa. Loa. Tinggi sedikit. Pandangan jauh ya, dan banyak sekali ini apa? Waru merah. Waru. Nah, ini akan kita spill satu persatu nanti. Mantap sekali. Oke, langsung saja Mas Teguh, kita spill dari pohon loa ini. Besar Pak, bunganya. Wah, natural ini Pak. Natural kayaknya, iya. Asik sekali. Kalau ketinggian kurang lebih Mas Teguh? Ini ada 1 meter Pak ini Pak. 1 meteran Mas Teguh, iya. Kurang lebih ya. Bentangan 1 meter setengah ini. Bentangan di 1 meter setengah, kita lihat untuk perantingannya ya. Iya. Ya, coba dipegang Mas Teguh, tangan-tanganannya iya. Aja segi besar iya, itu ya. Besar ini. Sudah imbang semuanya ya. Sudah balance. Lukanya sudah mulai nutup, kambiumnya berjalan. Nah, rawatan lama ini. Tangan-tangan sudah balance semua Pak. Warna. Dan untuk kanopinya sudah ngepen habis ya, iya. Lunas. Lunas lucu. Oh, kalau dilihat dari jarak jauh Mas. Angkat orang 4 Pak ini. Angkat orang 4 ya, iya. Ini ya. Mantap sekali. Kaki-kaki putar keliling ya. Iya. Cek nota Mas Teguh, sampai piro Mas Teguh? Ini 7 juta Pak ini. Dibuka dengan harga 7 juta ya. Iya. Neko-neko langsung aja japri di nomornya Mas Teguh yang ada di bawah video ini. Iya. Oke. Okay. Nah, seperti di awal video tadi, ini ada pohon yang keren banget ini. Ini pohon apa Mas Teguh? Sancang, Pak. Sancang ya. Sancang ori. Sancang kok putih Mas Teguh? Iya, ini dikasih sulfur ya. Iya. Enggak, entrakol. Entrakol. Ya, untuk kayak glowing. Iya, biar glowing Pak ini, biar glowing. Sancangnya glowing. Biar enggak ada penyakit Pak. Iya, itu untuk menghilangkan jamur. Iya, jamur dari bakteri lainnya. Iya. Wah, kakinya besar Pak ini bungkunya Pak ya. Sancang ori Mas Teguh. Original, ya? Kakinya putar Pak. Putar keliling kita lihat untuk kaki-kakinya. Jarang ada Pak kayak jarang gitu. Terjadi iya. Ini. Wah, mantap. Perantingannya juga tahapan Mas. Tahapan ya, betul. Tahapan liukannya mantap. Mantap sekali. Ini. Kalau ketinggian kurang lebih Mas Teguh? Ketinggiannya ini kisaran di 55 Pak ya, 60 Pak. 55-60 ya, kurang iya. Lebih ya. Iya. Mantap sekali. Besar ini. Pokok besar. Pohon sancang ori. Iya. Cek nota Mas Teguh. Ini di harga 5 juta Pak ini Pak. Cukup di nota 5 juta ya. Iya. Pohon sancang seperti ini. Iya. Tanganan sudah enak sekali. Enak. Gerakannya enak. Sederhana, pohonnya sederhana. Iya. Tapi pandangannya enak. Mantap sekali. Bagi yang berminat langsung japri nomornya Mas Teguh di bawah video ini. Iya, Pak. Nah, langsung sama pemilik aja. Nah, dan ini ada lagi waru merah Pak ya. Waru merah ya ini. Iya, ya. Ini waru merah. Kok sudah punya waru merah dengan karakter kayak gini ya. Original. Original. Iya, ini kakinya Pak ya. Wih, iya. Mantap ya. Iya. Mantap sekali. Oh, liukannya. Kayak apa ini programannya kayak gini. Matoy. Iya. Dari kecil sudah diliukkan ya. Iya, dari kecil waru. Pak nih. Nah, ini kelihatan sekali untuk anunya. Daunnya, pucuknya merah banget. Pucuk merah. Pucuk merah. Dengan ketinggian kurang lebih Mas Teguh. Ini 50 Pak nih. 50 iya. Ya. Punggulnya besar ini. Punggul besar ini. Cek nota Mas Teguh. 2.500.000 Pak. Cukup di nota 2.500.000 iya. Ya. Pohon waru merah. Waru merah. Ada nah, di belakangnya sini, sampingnya sini ada lagi pohon waru ya. Iya, waru. Ini proses demek Pak ini. Ini proses demek ya. Iya. Program akar pecah batang. Iya. Mantap sekali. Mohon maaf agak berisik sekali ya soalnya ini lagi di pinggir jalan, lokasinya. Di ada sepeda motor riwariwi. Kalau ketinggiannya Mas Teguh? Ini kisaran 25-an Pak. Kisaran di 25-30. Iya, ini target demek Pak ini. Target demek ya. Mm-mm. Sudah tahapan ya. Target demek. Wih, mantap. Cek nota Mas Teguh. 600.000 Pak. Cukup di nota murah meriah. Iya. 600.000. Iya.
Dilanjut di sampingnya ini ada lagi waru bergoyang, Pak. Waru goyang. Iya. Wow. Merah banget, Mas. Merah. Ini disambung waru India, Pak. Disambung waru merah sambung waru India. Iya. Wow. Agak meliuknya, Pak. Wes. Ya. Ngosek-ngosek, Pak. Nah, umum goyangane. Ngosek-ngosek, Pak. Ngebor-ngebor. Iya. Ketinggian coba dicengkak. Ini 40-an, Pak, ini. 40-an ya. Iya. Wah, gerakannya muat. Cek nota, Mas Teguh. Ini 700, Pak. Cukup di nota 700. Unggul besar, Pak, ya. Unggul besar. Ya. Kaki-kaki sudah cukup ya. Iya. Gayanya unik. Dan dilanjut di sini ada pohon buksus. Buksus, Pak. Wih, karakternya ya untuk pohon buksus seperti ini. Iya. Berkarakter sekali. Tuh, sangat berkarakter. Kalau ketinggiannya, Mas Teguh, ketinggiannya 40, Pak, ini. 40. Iya. Dengan ketinggian 40 cm, cek nota, Mas Teguh, untuk pohon buksus. 400 ribu, Pak. 400 ribu. Iya. Buksus, ya. Buksus. Karakter pohon. Mantap. Dan dilanjut di sampingnya ini ada lagi? Waru, Pak. Kimeng. Ya. Nah, ini juga dikasih anu ya. Iya, biar itu aman, Pak, glowing. Aman. Biar glowing. Iya. Perantingan komplit, Mas Teguh. Komplit ya. Istimewa, Pak, ini, Pak. Banyak. Besar, Pak, ini. Bunggul sebesar itu. Ranting-rantingnya, tangan-tanganannya, tahapan semua, Mas Teguh. Tahapan semua, Pak. Permainan tahapan tinggal bentuk kanopi satu titik aja. Iya, kalau ketinggian kurang lebih. Ketinggiannya ini 60-an, Pak, ini. 60 ya. Iya. Cek nota, Mas Teguh. 2.500, Pak. 2.500 harga ini kok tambah murah-murah, Mas Teguh. Iya, ini wis biar coba pusing dikit-dikit, Pak, ini. Eh, sampai dikit-dikit ya. Iya. Mantap. Dan ini ada lagi Kaliandra ya. Kaliandra. Ini bunga Kaliandra. Pink sembur gitu. Iya. Nah, bagi yang belum tahu bisa searching di Google ya. Kaliandra, Pak. Pohon Kaliandra kalau berbunga serempak istimewa ini. Istimewa, Pak. Lumayan besar juga ya. Kaliandra sudah ada yang sebesar. Ketinggian 60, Pak, ini. 60 cm. Bunganya besar. Nah, dari kecil sudah bekas ada lilitan kawat. Iya. Kaki-kakinya istimewa. Ketinggian kisaran di 60-an. 60, Pak. 60 cm. Kita lihat dari pandangan jauh seperti ini. Penampakannya istimewa. Cek harga, Mas Teguh. 1.500, Pak. Cukup di nota 1.500. Iya. Mantap sekali. Dan di sampingnya ini ada lagi. Itu waru lagi, Pak. Waru lagi. Besar, Pak, ini. Wih, bonggol besar ya. Iya. Waru merah. Waru merah. Tinggal ngelanjut wiring. Iya. Sementara dibiarkan rimbun, biar kelihatan daun-daunnya. Kaki-kaki prokaran, Mas Teguh, ya. Prokaran. Ketinggian kurang lebih? Ini 40, Pak. 40-an. Cek nota, Mas Teguh. 600, Pak. Cukup di nota 600 ribu. Iya. Mantap sekali. Pohon waru kayak gini 600 ribu. Istimewa murah ini. Iya. Dan ini ada lagi? Ini waru, Pak, India. Waru India. Calon maskot, Pak, ini. Oh. Ya, ini, Pak. Lekukannya. Iya. Ngosek-ngosek ini. Wih, kayak ngosek-ngosek banget. Muser-muser pokoknya. Waru. Wadadah. Prosesnya, Pak, yang lama, Pak. Proses panjang ya. Dari selidi sudah diliukkan ini, Mas Teguh ya. Iya. Mantap sekali. Yeah. Wah. Kokoh ya pondasinya. Besar, Pak. Besar ya batangnya. Yeah. Cek nota, Mas Teguh. 2 juta, Pak, ini, Pak. 2 juta saja ya. Coba ketinggiannya dicengkal, Mas Teguh. Iya, ini. Ada kisaran di 40 hampir 50-an ya. Antara 40 sampai 50 cm kurang lebih ya. Mantap ini. Kaki-kakinya. Wah. Liu kaning. Mantap. Cukup di nota 2 juta. Iya. Nah, dari ini ada lagi. Santigi, Pak. Santigi ya. Iya. Wih, gayanya unik. Rap, Pak, ini. Ori rap. Gayanya ngerap ya. Iya. Jarang terjadi, Mas Teguh. Iya, udah jadi, Pak, ini. Posisi sudah seperti ini. Iya. Daunnya selembut ini ya. Iya. Wih. Lembut banget ini. Tinggal pacang, Pak. Terap-terapannya sudah komplit ya. Tinggal pacang, Mas Teguh ya. Iya. Nah, ini ngerap connect ya. Connect, Pak, ini. Satu bonggol ya. Satu bonggol, satu pokok pohon. Iya.
Kalau bentangannya kurang lebih Mas Eko? Kurang lebih 1 meter Pak ini. Kurang lebih di 1 meter dengan ketinggian? Ini 40. 40. Cek nota Mas Eko. Ini 2.500 Pak ini. 2.500? Iya. Santik seperti ini cukup di nota 2.500. Iya Pak. Istimewa. Istimewa Pak. Mantap sekali. Dilanjut di sampingnya ini ada pohon kimeng ya? Kimeng ini. Pak. Woi, bonggolnya. Pokok banget ini. Kimeng. Dan kondisinya subur ya. Glowing juga Pak. Glowing ya. Juga ini. Mantap sekali. Kalau ya. Ketinggian kurang lebih Mas? 60 Pak nih. Kisaran di 60 ya. Cm ya untuk ketinggiannya. Besar Pak ya bonggolnya. Bonggol besar, ya. Kaki-kaki komplit ya. Iya. Kaki-kaki komplit kita perlihatkan. Depan belakang ada semuanya. Kondisi subur terawat. Iya. Cek nota Mas Teguh. Ini di harga 2 juta Pak nih. 2 juta ya. Iya. Wah, mantap sekali. Cukup di harga 2 juta. 2 Pak. Juta saja. Ya. Wes, ini harga murah meriah. Iya. Dan di sampingnya ini ada lagi. Ini Kaliandra lagi. Kaliandra lagi Pak ini. Nah, ini yang lebih kecil ya. Iya. Yang tadi di awal video bagus itu besar. Iya. Nah, ini juga liukannya. Mantap. Selentingannya. Wah, enak ini. Sik lah ini. Woi, kondisi subur terawat. Subur terawat. Ketinggian kurang lebih Mas Teguh? 50 Pak ini. Tinggian di 50 iya. cm ya, kaki-kaki komplit ya. Komplit Pak. Cek nota Mas Teguh. Ini 800.000 Pak. Cukup di nota 800.000. Iya. Pohon Kaliandra. Kaliandra. Dan ini ada lagi. Ini cemara udang Pak. Cemara udang ya. Kakinya Pak. Kaki-kakinya. Wih, karakter tua ini. Karakter pohonnya juga mantap. Ya, tahapan juga. Tahapannya juga dapat ya. Kanan kirinya itu perantingannya. Iya. Sampai kanopinya ya. Iya. Tinggal merimbunkan untuk daunnya aja ini. Sudah tinggal sangat rimbunin. Bagus. Kalau ketinggiannya Mas Teguh, kurang lebih Mas Teguh. Ketinggiannya ini kisaran 70 Pak. Kisaran di 70 ya, iya. Batangnya besar Mas Teguh ya. Besar ya, ini sepaha Pak. Oh, sepaha lebih ini. Iya. Wah, buana. Tahapan ini. Cek harga Mas Teguh. Ini 3.500. Cukup di nota 3.500. Iya. Pohon cemara udang. Cemara udang. Dan di sini ada yang istimewa ini paling saya suka ini. Iya. Satu pohon ini. Oh, selentingannya. Iya. Pohon amplas Mas Teguh. Amplas putih Pak. Amplas putih ini sampai bawah. Ini. Iya. Amplas putih. Karakter pohon ini Mas Teguh, istimewa. Karakter Pak ini? Tidak tahu berapa puluh tahun ini pohon ya. Nah, ini udah hidup di alam mungkin ratusan tahun. Ratusan tahun iya. Ini pohon ini. Iya. Dan di belakangnya juga ada batunya, batunya ya. Batunya ya, betul Pak. Ada batunya. Kombinasi yang sempurna ya. Iya. Ekstrim kesannya. Iya. Pohonnya juga ekstrim, dia ngeskit ke bawah. Potnya juga cantik, wes kombinasi yang sempurna. Cek harga Mas Teguh. Ini di harga 10 juta Pak ini. Cukup di nota 10 juta ya. Masih iya. Bisa nego tipis-tipis, nanti bisa langsung japri. Langsung ke pemiliknya. Iya. Di nomornya Mas Teguh yang ada di bawah video ini. Iya. Dan di sini ada pohon sancang. Iya. Ini sancang ori Mas Teguh. Sancang ori Pak ini. Sancang ori sampai kayak gitu iya. Ya. Mantap. Sancang ori Pak. Ya. Anak ternyata sancang wani, tua Mas Teguh. Loh, wih deh, kayak gini. Wah, ini ada keringannya juga ya? Ada Pak, ada keringan. Nah, ini yang jarang terjadi ya, sancang. Pohon sancang dengan keringan ya, sancang ori dengan keringan. Sampai memfosil Pak ini? Sampai memfosil kayak gitu. Gayanya juga ekstrim banget. Iya. Unik ya, ekspos akarnya juga mantep. Kalau ketinggian kurang lebih Mas Teguh? Kurang lebih 60 Pak ini. 60 cm ya? Ya. Di ketinggian kurang lebih 60 cm dengan harga 3 juta Pak ini Pak. 3 juta iya. Pohon cancang seperti ini. 3 juta Pak ini. Wih, mantap-mantap. Nah, yang mana lagi Mas Teguh? Sudah Pak ya. Oke. Ya, oke Pak Teguh, terima ya. Kasih sudah sama-sama, diberi Pak. Kesempatan untuk mereview bonsai-bonsainya. Iya. Dan terima kasih sudah setia mengikuti channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan ikuti terus video-video Jalur Bonsai supaya tidak ketinggalan dengan review-review yang baru-baru ya. Dan di sana pohon kemarin ada pohon kimeng dan lain sebagainya sudah terjual.
belum minta dikirim ya, dan ini lokasinya di pinggir hutan, asik sekali. Terima kasih, sampai kita ketemu latin di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, cekungan Pak, cekungan Pak.